Berikut ini cara untuk yang namanya screenshot di HP Oppo. Jadi untuk kali ini lagi screenshot berikut ini. Pertama pakai tombol power dan tombol yang namanya volume. Jadi kalau kalian tekan tombol power dan volume bawah, itu akan mengambil screenshot seperti ini. Kemudian ada juga di beberapa Oppo, dia ada tombol cuplikan layar yang ini. Jadi ada tulisan cuplikan layar, silakan kalian pilih. Nah, itu mengambil screenshot juga. Cari saja di bagian panel pusat kontrolnya ini. Kalau tidak ada, pilih di sini. Nah, kalian cari saja, tambahkan yang ada icon plus warna hijau. Kemudian dia bisa juga dari ini pengaturan. Cari saja menu pengaturan sistem. Nah, di sini ada bola asisten. Aktifkan, pilih yang ketuk menu, pilih di sini, pilih yang icon screenshot ini. Nah, itu ngambil screenshot juga. Kemudian, setelah pakai yang ini, bisa juga cuplikan layar yang ini dipilih. Nah, aktifkan gesek turun 3 jari yang ini. Nah, itu mengambil screenshot juga. Nah, kemudian ada juga fitur khusus ini, biasanya bilah samping cerdas yang ini. Nah, aktifkan bilah samping cerdas, terus tarik yang ini. Biasanya ada cuplikan layar juga. Nah, seperti itu. Jadi itu saja, silakan dicoba, semoga bermanfaat.